Pemirsa, menu makan nasi liwet mungkin sudah biasa bagi Anda penikmat kuliner makanan. Tapi menu nasi liwet kali ini berbeda dari biasanya karena kebanyakan nasi liwet menggunakan beras putih atau merah. Namun di salah satu objek wisata di Sumedang, Jawa Barat ada menu nasi liwet beras hitam. Berbeda dengan nasi liwet pada umumnya. Inilah objek wisata yang ada di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Dusun Ciduging, Desa Tarunajaya, Kecamatan Dharmaraja, yang menawarkan menu unik, yakni nasi liwet beras hitam. Nasi liwet pada umumnya menggunakan beras putih, namun di tempat ini nasi liwet berbahan baku utama, yakni beras hitam, yang konon memiliki khasiat tersendiri. Nasi liwet beras hitam disajikan sesuai dengan selera konsumennya, apakah dengan ayam bakar atau dengan ikan bakar khas Jati Gede yang langsung didapat dari waduk Jati Gede. Harga nasi liwet beras hitam cukup ekonomis. Dengan mengeluarkan kocek Rp230.000, pengunjung dapat menikmati menu komplit nasi liwet beras hitam dengan ikan bakar khas Jati Gede. Pengunjung objek wisata Cantika mengungkapkan dirinya cukup sering berkunjung ke tempat tersebut. Selain lokasinya tidak jauh dari tempat tinggalnya, menu nasi liwet beras hitam pun jadi daya tarik tersendiri. Sering banget makan sini soalnya saya juga orang sini. Dan di sini itu tersedia bermacam-macam menu ya makanan. Dan ini tuh yang mana aja nasi liwet hitam ya. Harganya sangat terjangkau banget dan juga rasanya dijamin. Nah, kalau untuk tempatnya sih di sini enak, adem, terus ada pemandangan indah banget ya. Di tempat objek wisata tersebut, pengunjung dapat menikmati menu nasi liwet beras hitam sambil memandang keindahan Jati Gede secara langsung. Ini sebenarnya nasi liwet hitam ya, karena di PJG ini ciri khasnya nasi liwet hitam. Karena di ya mungkin di jaranglah dijumpai nasi liwet hitam. Kebanyakan kan liwet nasinya biasa nasi putih. Kalau ini kan spesial nasi liwet hitam. Kalau nasi hitam itu satu paketnya antara 230. Untuk menempuh objek wisata tersebut, pengunjung membutuhkan waktu sekitar 1 jam dari Kota Sumedang. Lokasinya cukup mudah dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Diki Guntara, Bandung TV.